Ya, kita sama-sama ketahui tahapan dana kampanye terutama LPSDK sudah dilakukan pada 2 Januari. Nah, JPPR melakukan pemantauan dengan metode studi dokumen, menganalisis dokumen LPSDK yang sudah diupload oleh peserta pemilu di web KPU. Nah, dalam laporan sumbangan dana kampanye, kami menemukan beberapa hal yang menurut kami ini adalah potensi dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Pertama adalah untuk pasangan calon nomor 1 ada sekitar 18 penyumbang perseorangan dengan tidak ada identitas. Nah, untuk pasangan calon nomor 2 sekitar 12 jumlah penyumbang perseorangan yang tidak jelas identitasnya. Nah, untuk kategori penyumbang kelompok ada 2 kelompok yang identitasnya atau perusahaan tidak jelas untuk menyumbang di pasangan calon nomor 2. Nah, pada sisi lain pun ini akan mempersulitkan kami di pemantau untuk melakukan investigasi karena format LPSDK-nya berbeda dengan format LPSDK di Pilkada 2017 dan Pilkada 2018. Nah, format LPSDK di pemilu 2019 ini hanya mencantumkan nama saja. Nah, hanya mencantumkan nama, tapi juga di laporan pasangan calon nomor 1 dan nomor 2 tidak menyebut siapa namanya. Nah, artinya kami kesulitan untuk melakukan investigasi. Nah, kalau kemudian merujuk ke aturan PKPU 34 tentang dana kampanye, syarat laporan itu kan harus ada identitas penyumbang itu minimal mencakup NPWP, nomor telepon, dan alamat. Ini kan mestinya harus dicantumkan untuk mempermudahkan kami dalam melakukan investigasi. Nah, kenapa kemudian melatar belakangi kami untuk melapor soal LPSDK? Karena bagi kami ada potensi dugaan tindak pidana pemilu merujuk kepada pasal 496, ya, itu menyebutkan bahwa peserta pemilu dengan sengaja memberikan data yang tidak benar, maka akan di dalam hal dana kampanye, maka akan didenda dengan jeratan 2 tahun penjara dan 12 denda 12 juta. Artinya apa? Ini adalah hasil pemantauan kami di JPPR, lalu kemudian kami melaporkan ke Bawaslu. Nanti mudah-mudahan akan teregistrasi oleh Bawaslu dan juga nanti bisa tindak lanjut.